Semoga bahagia dan kasih sayang. Selamat menonton Kita Satu Keluarga hari ini. Saya Chang Yating. Warga baru menikah di Taiwan berharap bisa memulakan kehidupan yang bahagia. Cerita kita hari ini, Ran Bifong menikah lalu menetap di Taiwan. Bersama suaminya membuka salon kecantikan untuk hewan. Mereka belajar khusus memulakan usaha di internet, belajar keterampilan profesional dan mendapat lisensi. Ahli kecantikan ini, Ran Bifong, dia warga baru dari Vietnam. Bagus, baik. Menjadi cantik nanti. 13 tahun lalu, setelah berkenal, Ran Bifong dan suaminya menikah. Ketika itu, dia berusia 20-an. Pertama kali dalam perjalanan jauh, itulah datang ke Taiwan. Guru di sana mengajar perkataan yang mudah. Seperti makan, berbicara dengan suami ataupun cuci baju. Sekarang, Ran Bifong pikir dia memang berani. Itulah semangat yang mendorongnya memaju ke depan, datang ke Taiwan memulakan kehidupan baru. Aku belajar bersama suami. Dia mendorong aku belajar. Dialah yang berjasa kerana suami dan juga hobi. Ran Bifong mencari di internet sekolah kecantikan untuk hewan bela. Bukan saja keterampilan dan juga mendapat lisensi. Sekarang dengan suaminya bersama, kedua-duanya bekerjasama. Mau membilas? Mau, tidak mau membasuh. Seorang memandikan anjing, seorang menyikat rambutnya. Salon kecantikan ini bernama atas anak mereka. Apakah bahagia dalam hati Ran Bifong bisa menetap di Taiwan? Itulah bahagia.